Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus sahabat IT Krisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih aksi panggung Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir langsung dari akun Instagram Lapor Pak Trans 7, malam ini Pak Bupati Ganteng mau ngelapor ke kantor Lapor Pak. Bupati Tuban yang sangat muda ini ngelaporin perihal kebocoran data pribadinya. Ternyata pelakunya keluarga sendiri. Hahaha. Bebas lepas, ada yang kesurupan juga di BAP. Emang pertanyaan Pak Andika terlalu tajam ya. Saksikan malam hari ini bersama Bapak Bupati Tuban yang sangat ganteng dan juga Ayu Ting Ting Andika Pratama serta Bapak Bos yang ganteng Rita Ulani dan juga Wendy Cagur. Oke sahabat semua, jangan lupa malam ini Lapor Pak Dia. Kayaknya hari ini seru banget nih ditemani Bapak Bupati yang ganteng satu ini. Kalau mereka duet sama Ayu Ting Ting gimana ya jadinya? Bapak Bupatinya masih jomblo dan Ayu Ting Ting begitu juga. Wah wah wah, penasaran kan? Jangan lupa malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pastinya dia Trans 7. Hanya Lapor Pak. Di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV hari ini, yang mana Brownies TV menghadirkan si ganteng Adil Sky. Adil Sky salah satu pemain film andalan nih di JWB yang pastinya hadir setiap hari di ATP. Seganteng Adil Sky yang mempunyai wajah tampan dan juga memiliki karisma yang sangat melekat nih di wajahnya yang imut-imut, hadir di Brownies TV hari ini. Hanya di Sky, Brownies TV juga menghadirkan papa yang sangat kuat nih. Suami dari Melanie Ricardo yaitu Tyson datang bersama putri cantiknya hari ini di Brownies TV. Yang ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ayo kita saksikan bersama-sama di liputan ini. Tak hanya Tyson dan juga Adil Sky, di sini Brownies TV juga menghadirkan Selma Theo Thomas, anak dari Jeremy Thomas, pasangan ayah dan juga anak yang selalu kompak. Yang ingin tahu kekompakannya lebih jauh, jangan lupa saksikan terus channel Mimin ya sahabat semua. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV sama Wendy Cagur yang pastinya selalu menghibur dan juga Robina Onsu. Insyaallah besok Ivan Gudawan akan kembali lagi di Brownies TV yang setelah liburan ya dari Dubai. Kira-kira Ayu Ting Ting akan dapat hadiah spesial apa nih dari Ivan Gudawan? Penasaran kan? Jangan lupa besok saksikan lagi nih ya Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat pastinya. Daniel sini Wendy Cagur memerankan sebagai Kak Seto nih. Wah, Kak Setonya ganteng banget banget ya, akrab banget nih sama artis Ayu Ting Ting. Mimin jadi pengen juga nih ya dekat-dekat sama Ayu Ting Ting yang cantik. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur dan juga memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Inilah cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV dan juga Lapor Pak nanti malam ya jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Thank you.
bro sis, jangan lupa nonton Lapor Pak setiap hari Senin sampai Jumat jam 9:30 malam. Acaranya seru dan orangnya lucu-lucu. Sekali lagi, jangan lupa nonton Lapor Pak. Jangan lupa nonton Lapor Pak. Apa tadi? Halo bro sis, jangan lupa nonton Lapor Pak setiap hari Senin sampai Jumat jam 9:30 malam. Acaranya seru dan orangnya lucu-lucu. Sekali lagi, jangan lupa nonton Lapor Pak di Trans.